Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua gimana caranya taruh link Shopee Affiliate di Reel Facebook. Jadi banyak banget yang komen, ada beberapa orang yang tidak bisa naruh link di Reel Facebook. Itu alasannya kenapa? Alasannya mungkin terindikasi spam atau misalkan akunnya bermasalah dan lain-lain. Dan aku bakalan share caranya nempelin link di Reel Facebook versi aku yang memang bisa di tempelin linknya gitu loh di Reel Facebook. Buat teman-teman yang pengen tahu boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Pertama, kalian masuk dulu ke Shopee. Dan Shopee-nya itu harus dalam bentuk video ya guys, karena di Reel Facebook itu kan lebih bagus postingan dalam bentuk video. Nanti kita akan saling tautan terlebih dahulu di Shopee dan nanti bakalan download gambarnya ya, atau download videonya. Kita scroll-scroll dulu ke bawah, kita cari produk yang ada videonya. Contoh ini nih, Implora. Tapi ini terlalu kurang ya, agak kurang guys untuk videonya, aku kurang suka. Kita coba cek video lain. Sebentar. Itu juga belum ngena. Kita cari dulu produknya. Biasanya sih di fashion ya, yang produknya tuh jelas-jelas gitu loh. Coba ya, kita cari ke meja. Nah, sepertinya ini bisa nih. Coba kita back ya. Ini kayaknya ada di toko S Boutique ya. Ini udah star seller ya, kalian bisa lihat. Kita salin dulu tautannya. Oke, udah disalin. Terus masuk ke Chrome. Aku mau download dulu ya. Terus masukin ke sini. Nah, masuk. Tadi itu kita cari produknya ke meja salur ya. Nih, Sierra Candy ya, ini adalah apa namanya yang tadi aku salin. Di play aja, nanti ada titik tiga, terus download. Kenapa downloadnya nggak bisa langsung di aplikasi Shopee? Karena kalau di aplikasi Shopee itu nggak ada notif downloadnya guys, jadi harus masuknya ke Chrome ya. Oke, sudah terdownload, kita langsung aja masuk ke Facebook. Nah, kalau misalkan mau unggah reel, pilih dulu reel, terus buat reel, dan baru masukin. Mau kasih musik boleh, misalkan tambahkan musik. Pilih selesai. Selanjutnya, nah di sini di deskripsi ini kita tempelin linknya. Nah,
Kalau mau pakai caption boleh, tapi aku biasanya enggak, jadi aku langsung bagikan aja. Seperti itu, gampang banget ya kan cara share link Shopee Affiliate di Reel Facebook dengan menggunakan link yang sudah ada. Jadi itu benar-benar memberikan langsung informasi kepada penonton bahwa itu tuh udah ada linknya gitu loh. Untuk yang belum bisa menyematkan link, bisa jadi itu akunnya bermasalah atau akunnya kena spam guys. Karena nih, kalian bisa lihat ya di bawah ada HTTP dan seharusnya Reel itu bisa diklik, untuk linknya pun bisa diklik langsung menuju ke tokonya di Shopee. Nih, ini contohnya punya aku ya untuk Facebooknya dan juga tadi Shopee-nya juga nih dari Sierra Candy Strip. Udah bener ya guys cara untuk apa namanya, untuk mengcopy video dan dimasukin ke Reel Facebook seperti itu. Jadi untuk Reel-nya atau untuk linknya masih tetap ada dan aman ya. Oke guys, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.